Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ari Custom Steel dan selamat berjumpa dengan saya Ari Alamsah. Nah, buat bapak-bapak yang lagi nonton dimanapun berada, jangan di skip, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah pisau ada 7 pieces dari Pua Tanduk dengan menggunakan material bohler K110. Ini sangat elegan buat yang suka sisit-sisit ya. Ini rekomendasi buat yang suka sayat-sayat ataupun kebutuhan lainnya sesuai fungsi ya. Mungkin bapak-bapak juga bisa untuk menyesuaikan kegunaan pada pisau tersebut. Nah, ini sangat mewah, pin dari mozaik ya. Langsung saja kita review satu sebenarnya ini sama ya untuk jenis pisaunya. Ini handle dari Pua Tanduk, sarung dari Pua Tanduk. Untuk material dari bohler K110 dengan baja sejuta umat ya. Nah, kita buka bilanya. Dan ini bilanya tertebalnya ada di 4 mili, panjang bilahnya ada di 13,5 kurang lebih, handle-nya di 13 cm. Ini modelnya hidden tank, enggak full tank ya. Cuman sangat kuat, sangat kokoh, itu pakai pin mozaik, itu buat pasak ya, yang pin mozaik jadi tembus dari bawah ke atas. Terlebarnya ada di 3 cm kurang lebih. Ini ketajaman insyaallah udah maksimal ya. Ini kita tes untuk ketajamannya. Udah hasil tembak juga kan, biasanya dari baja bohler K110 ini ada yang langsung digurinda, enggak proses si treatment ataupun pemanasan, enggak pakai quenching ya. Untuk yang bingung untuk cara order bisa langsung japri via WhatsApp. Proses pembayaran bisa via transfer, tidak menerima COD, ini 100% amanah. Langsung japri via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.